Harga minyak mentah susut pada sesi dagangan selepas kebimbangan berhubung pertumbuhan ekonomi perlahan membayangi perang antara Washington dan Beijing yang sedikit reda. Ia juga turut dipengaruhi penantian pelabur untuk data inventory dari Amerika. Niaga hadapan minyak mentah Brent susut 3 sen kepada $61.54 Amerika setong, di mana ia jatuh 0.7% pada Isnin. Niaga hadapan minyak mentah Amerika West Texas Intermediate WTI susut 9 sen kepada $55.72 Amerika selepas ia jatuh 1.5% pada sesi sebelumnya. Harga meningkat mendadak minggu lalu di tengah-tengah kejatuhan inventory Amerika. Namun kebimbangan mengenai kelemahan pertumbuhan ekonomi menjejaskan harapan kenaikan dalam permintaan minyak meskipun rundingan perdagangan berlangsung dengan baik. Jumlah keseluruhan inventory Amerika dijangka meningkat sekitar 700,000 tong minggu lalu.